Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin ya. Masih lagi dikurniakan sehari di sebuah pentas kehidupan. Mari sama-sama kita menzahirkan, melafazkan dan merasakan kesyukuran masih lagi dikurniakan sehari di pentas sebuah kehidupan di tanah bertuah, tanah Melayu Malaya ini. Baiklah sidang hadirin, sidang pada malam ni ada sidang yang sedih, tangisan warisan. Gajah Gergasi ini pernah ada di bumi Perak dan kemungkinan besar meliputi seluruh semenanjung tanah Melayu, termasuk Sabah Sarawak. Apakah yang telah terjadi kepada makhluk binatang peliharaan, permainan orang-orang Melayu yang kita terlepas pandang hari ini? Jadi kita mulakanlah sidang pada malam ini akan tangisan warisan Gajah Gergasi ini pernah ada di bumi Perak. Jadi ini merujuk kepada pertemuan arkeologi bertarikh 1957. Jadi dekat situ ada Eliphas nama Dikus. Oh, ada nama Dikus kan? Yang ditemui pada tahun 1905 di kawasan Salak Utara, kawasan Timah, di kawasan selatan Tasik Cenderuh, lembah Sungai Perak. Jadi ini berkait dengan Kota Tampan, jajahan Kota Tampan yang lebih besar, yang merujuk kepada zaman Paleolitik. Ada zaman Mesolitik, Neolitik, Paleolitik, kan? Tanah tua, pentas tua, Middle Pleistocene era. Ada Paleolitik, Middle Pleistocene kan. Dan yang telah saya nyatakan di dalam satu video tapak makhluk daripada laut naik ke darat, yang ada cerita di Langkawi, Kuala Lumpur dan beberapa kawasan di semenanjung tanah Melayu, Melaya lah kan. Jadi itu sebab saya selalu kata saya sebut Melaya kan. Saya tak suka sebut Malaysia. Jadi tuan-tuan ya, bila kita membuka cerita gajah zaman purba pernah ada, tok nenek oyang moyang gajah dunia ada di tanah Melayu, tanah tua yang digunapakai oleh ketumbukan tentera Melayu, panglima-panglima, raja-raja kita, orang yang kawan dengan rimau, saka rimau, saka gajah belum keluar kan. Kalaulah keluar saka gajah malam ni kan, dia pijak rumah hancur kan. Wallahu alam bisawab. Di dalam mengenang sejarah duka yang orang saya terlepas pada, saya sendiri buta hati, buta mata, menjadi manusia tak mengenang budi. Dulu tok nenek kita pakai depa, gunakan depa, depa lah dibawa ke medan tempur, depa lah bahasa kasar syahid bersama dengan panglima-panglima kita, pejuang tanah air. Kan, kalau orang putih dia buat cerita pasal gajah ni sampai kita tengok menangis. Tapi hari ini anak cucu tak pernah mengalirkan air mata. Gajah telah gaib digaibkan daripada tanah Melayu, daripada institusi tamadun, peradaban dan budaya bangsa kita. Jadi kita tengok nama kampung. Kampung Gajah di Perak. Batu Gajah ada di Perak. Kubang Gajah pun ada. Dan yang ditemu fosil tu dekat Sungai Perak, kawasan Pasir Salak, Salak Selatan kan. Perhatikanlah wahai sidang pendengar, masalah gajah tanah Melayu ni berangkai dengan cerita yang lebih menyedih, menyayatkan hati, yang telah berlaku di North America. The worst animal genocide in history. Satu pembantaian dan pembunuhan skala besar, jutaan dengan jutaan bison habis. Dan hari ini kalau kita pergi kampung gajah, kawasan Tan Lela Setia, kita akan lalu satu kampung dinama Kampung Teluk kan. Ada kampung gajah, kampung teluk, ada teluk memali kan.
Kampung gajah tak ada gajah dah. Pupus. Panglima kita kalah, orang kita kalah, haiwan tunggangan kita pun kalah. Sian. Jadi kat sini lagi kita terkejut malam ni. Saya sedih atas sedih lah. Nak menangis pun ada. Kesian sahabat kita, sahabat oyang kita. Tu mereka tulis buku tu. Mereka tulis buku Elephant, Gajah dan Seladang Hunting in the Federated Malay State. Sian, tak ada pembela. Pengkhianat, perkomplot, lanun, penyamun, perompak, berkomplot dengan penjajah. Membantai kawan-kawan kita, teman-teman tok nenek kita. Gajah putih mati, tuan-tuan. Kan? Kita menjadi mangsa keadaan. Ada gambar tu hunting in Melaya belah kiri. Dengan megah mereka datang. Mereka menghancurkan peradaban orang kita. Dan mereka menjahanamkan, merosakkan, menjual. Gajah putih kita ada dijual, disekut, diekspor ke luar negara satu ketika. Nanti saya buka lah file tu balik. Mereka melumpuhkan ketumbukan kampung gajah. Dulu orang perang pakai gajah, raja kita pun naik gajah. Dia tak ada kereta Mercedes, tak ada Rolls Royce. Zaman telah berubah, hati jiwa nurani, kepimpinan dan pemerintah kita dah tak ada jiwa sebenarnya. Cuba tengok gambar anak gajah tu. Ibu dia mati. Berapa ratus atau ribu ekor yang telah maut tumpas di tangan pihak yang melanun daripada emas, timah dan perak sehingga gading gajah kita tak tersisa. Tu kita tengok bakar gajah gergasi. Tangisan sahabat bangsa tidak didendangkan. Tangisan si kecil, termasuk anak harimau Melaya, anak gajah Melaya dan kita tambah anak seladang, dipupuskan dan tinggal nama kampung gajah Perak. Seekor gajah tak ada kampung gajah. Yang ada sanctuary gajah Kuala Ganda, Pahang. Kenapa Pahang masih tersisa gajah? Kerana mereka masih melakukan pembalakan. Jadi kita recap history. Tahun 1800, daripada 1800 ke 1900 dan juga ketika awal kita dijajah, terjajah, dikomplotkan, dikhianati. Ni cerita US Army. Bison adalah sumber makanan kepada Native American, iaitu pribumi Amerika, tanah Amerika. Seorang hunter, pemburu, rasa bersalah lepas membunuh 30 ekor bison dalam satu trip. Apa kena Mat Salleh Amerika kata? Kill, bunuh. Setiap ekor bison, buffalo atau lembu yang kamu boleh, setiap ekor yang habis, penduduk pribumi tak ada. Ini sejarah. Historical fact, historical archive yang telah terjadi kepada gajah seladang dan banyak lagi relik makhluk yang pelik-pelik di tanah Melayu yang telah pupus dan hilang ditelan zaman. Ni kita ambillah gambar bison, gambar seladang. Jadi pada malam ni kan, di dalam mengenang fossilized gajah yang tinggi dan besar, oyang-moyang gajah dan sahabat rakan pet lah, pet ni kawan lah, mungkin lah zaman dulu kita Melayu kecil-kecil kan, kita bermain dengan rimau, kita bermain dengan gajah, kita bangsa mesra alam di dalam gelanggang takungannya kasih sayang. Dan pada hari ini saya lagi akan keluar video hippopotamus, badak air. Badak air ni kita kata tak ada kat Melaya, ada, tapi semuanya dah pupus. Inilah sidang hadirin wahai anak-anak bangsa. Kadang saya duk fikirlah, orang Kedah kata duk fikir sikit, kenapa orang kita kalut daripada bangsa yang bertauhid,
bangsa yang bersahabat dengan alam dan makhluk dan binatang dan unggas di muka bumi tanah Melayu. Kita orang kasih sayang, kita orang lembut. Sekarang kita seolah-olah kurang kasih sayang. Kita dipenuhi dengan hasad dengki. Kita dilabel macam-macam. Mungkinkah kerana umpama orang kata apa, anak gajah kecil hati kot, kan? Anak seladang kecil hati, kan? Anak rimau Melaya kecil hati, anak cucu dah tak pandang. Bila saka rimau, saka gajah, saka seladang, saka kebau datang, kita pun dah tak peduli. Jiwa telah hilang kasih sayang. Jadi renung-renungkanlah wahai anak-anak warisan. Daripada berbagai sudut, kita telah terlepas pandang akan apa yang mereka telah perlakukan, perbuat kepada tanah air Bunda Pertiwi. Ini tak semudah macam kepimpinan yang terpalit dengan konspirasi, bawa lari duit, jadi bilioner, beli tanah, duit ada gazillion dekat luar negara, dan bangsa kita miskin di tanah air sini. Ini hakikat. Maka sampai bila hendak jiwa kita menjadi batu, sedangkan di dalam satu segi yang amat cantik, jiwa orang Melayu adalah jiwa Rasul, jiwa Nabi, jiwa yang hampir dengan Rasulullah SAW. Maka wahai sidang pendengar, orang yang berbahasa Melayu, yang beragama Islam, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, kembalilah. Kembalilah kepada jejak warisan Muhammad SAW. Kembalilah ke dalam takungan kasih sayangnya tadi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Semoga di akhir zaman, ketika dunia kalut, kehitaman meraja, lanun penyangak politik korupsi sedang bermaharajalela dan kita hilang kepimpinan, maka pada siapa hendak kita berharap? Kepada Yang Maha Esa di dalam jubah dan pakaian dan tata cara sifat kepribadian Muhammad SAW, maka kita kembalilah menjadi Melayu. Melayu yang mengenal agama dia, warisan dia, jiwa dia, dan pastilah alam sedang menunggu pembelaan. Makhluk-makhluk yang pernah berjasa menanti juga pembelaan ke atas apa yang terjadi kepada mereka. Maka keandai kita perhalusi, maka terang, jelas dan nyatalah siapakah musuh bangsa kita sebelum merdeka, ketika terjajah, dan sehingga kini siapa mereka di hadapan kita. Kenapa mereka kaya raya berkasta dan kebanyakan orang kita tidak dapat menggapai secebis kebahagiaan di tanah air Bunda Pertiwi. Di atas kasta mereka, kekayaan mereka dan khianatnya mereka dan beloknya mereka kepada bangsa, agama dan negara leluhur kita. Pada hari ini, ramai orang kita tidak dapat keadilan. Kezaliman masih meraja. Secebis kebahagiaan untuk mendapat tanah sekangkang kera, tanah rizab Melayu pun telah habis digodam. Tapi mereka mengatakan merekalah yang membela, merekalah yang dibayar gaji memegang tampuk puncak kepimpinan orang kita. Sedangkan telah terang lagi bersuluh. Dan kadang macam kawan saya kata, dah penat Tok Fuzi saya hantar surat kepada kepimpinan, mereka buang ketung sampah. Ini cerita sejarah sikit kan. Apa terjadi pada orang kita tidak dapat pembelaan dan keadilan. Sebuah hakikat yang sedih. Maka pada hari ini kita dihadapkan lagi. Ketika dunia bertiktok, bermeksor dan kita bergelak ketawa, kita lupa sejarah. Kita lupa tanggungjawab. Kita lupa menuntut keadilan bagi mereka yang telah terzalim di dalam titian sejarah. Dan berdosalah kita andai kita tetap membiarkan mereka yang berlaku zalim terus-terusan zalim dan keadilan tidak dituntut. Maka kembalilah kepada jalan ketuhanan,
jalan Rasul, Nabi dan agama yang asal, agama yang lurus, yang terang, agama adil, saksama, agama yang mengembalikan hak kepada mereka yang terzalim dan membawa mereka yang bersalah ke muka pengadilan. InsyaAllah, Allah berserta dengan mereka yang membela insan dan makhluk yang telah dizalimi. Maka laksanakanlah, bangkitlah di dalam jubah pakaian Ar-Rahman Ar-Rahim dan kembalilah, kembalilah menjadi mereka yang memakmurkan muka bumi dan bukanlah mereka yang melakukan kerosakan, kehancuran, kezaliman dan merampok, merampas, melanun dan memijak orang-orang yang tidak berdaya, termasuk makhluk yang tidak berdaya. Kembalilah wahai bangsaku, kembalilah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tangisan ingatan kasih sayang kepada seluruh insan dan makhluk yang telah gaib, digaibkan daripada muka bumi, tanah Melayu, Malaya sepanjang zaman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.